Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ekstrim dimanapun kalian berada. Balik lagi dengan gue Inga dan Asan sebagai kameramen ekstrim motorsport ya teman-teman ya. Semoga kalian semua diberi kesehatan, diberi kelancaran untuk segala urusnya ya teman-teman ya. Oke, kali ini kita kedatangan Yamaha MT-09 ya, 900 teman-teman ya. Di sini kita mau sedikit geber-geber untuk knalpot Akrapovic-nya. Nah, beginilah kondisinya ya ekstrim saat ini. Baik, ini milik Ko Wisnu ya teman-teman ya. Ya, oke. Okay. Ya Allah. Hey, Oke, habis ganti ban depan belakang Michelin ya. Yang depan ukuran 120/70 dan yang belakang ukuran 180/55. Intinya gua mau geber-geber untuk suara knalpotnya biar teman-teman bisa mendengar suaranya yang punya MT-09 tanpa berbasa-basi ya. Langsung kita cek sound aja untuk suara knalpotnya. Sebelumnya tadi udah minta izin sama Ko Wisnu dan udah gua panasin juga nih motor. Langsung kita cek sound aja. Lanjut lagi kan, geber-gebernya. Ya. Mungkin karena standar kali ya? Overheat kali. Enggak lah. Standar nih. Maksudnya kayak metik. Iya. Tuh kan. Baik, ternyata MT-09 ini nggak bisa standar diturunin ya teman-temannya. Kalau standar diturunin mati dia. Baik, langsung kita cek sound aja untuk suara knalpotnya. Jadi gua mohon maaf nih, gua naikin kameramen, mohon maaf ya. Maaf. Oke, langsung cek sound suaranya. Geberan selesai. Baik, udah. Aduh. Begitulah untuk suara knalpot Akrapovic di MT-09 nya teman-temannya. Semoga video ini membantu teman-teman untuk mencari knalpot Akrapovic, mencari suara knalpot untuk motor MT-09 nya oke? Oke, mungkin sekian dari video gua ya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf juga bila ada banyak video yang kepotong-kepotong dan terganggu sama lalu lintas jalanan di Ekstrim Motorsport ya teman-teman ya. Gua Inga dan Asan sebagai kameramen Ekstrim Motorsport, mohon maaf bila ada salah kata. Thank you for watching and see you to the next video. Dadah.